Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar. Witan Sulaiman dan tiga sosok belia Timnas Indonesia yang akan menjadi ancaman Timnas Myanmar. Tapi sebelum kita bahas, subscribe, like, and comment channel ini dulu supaya Anda tidak ketinggalan info menarik lainnya. Kami akan menyajikan informasi terkini, terbaru dan terupdate seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah, mari kita lanjut. Timnas Indonesia mencari pelampiasan buntut kekalahan dari Afghanistan. Skuad Garuda mengincar kemenangan jelang menghadapi Myanmar setelah takluk 1-0 dari Afghanistan. Timnas Indonesia akan berlatih tanding melawan Myanmar pada hari Kamis 25 November 2021 atau tepatnya pada nanti malam. Kekuatan Timnas Indonesia berkurang setelah Egy Maulana Fikri dan Elkan Bakot kembali ke klub masing-masing. Namun, skuad Garuda masih memiliki darah-darah segar penuh semangat seperti Witan Sulaiman. Winger berusia 20 tahun itu mulai berstatus permanen di Timnas Indonesia. Keberadaannya di sisi sayap tidak tergantikan. Witan Sulaiman punya kreativitas yang tinggi. Selain itu, pemain Lesia Gidan ini dapat menjadi pemecah kebuntuan. Naluri mencetak gol pemain asal Palu itu juga tidak kalah dari striker. Selain Witan Sulaiman, ada lagi sosok muda belia di Timnas Indonesia yang dapat memberikan ancaman nyata bagi Timnas Myanmar. Yang pertama ada Pratama Arhan. Sama seperti Witan Sulaiman, Pratama Arhan tidak tergantikan di Timnas Indonesia. Padahal usia bek PSIS Semarang itu baru berusia 19 tahun. Pratama Arhan menjadi personel tetap di pos bek sayap kiri. Pemain asal Blora itu punya keahlian melakukan lemparan yang jauh. Kemudian yang kedua ada Ramai Rumakik. Ramai Rumakik sempat membuat kejutan ketika dimainkan sebagai starter dalam debutnya bersama Timnas Indonesia melawan Cina Taipei. Winger Persipura Jayapura itu juga berhasil mencetak gol. Namun Ramai Rumakik masih harus memperjuangkan posisinya di Timnas Indonesia. Pemain berusia 19 tahun itu punya talenta untuk meneruskan jejak seniornya, yaitu Buah Solosa. Kemudian yang ketiga, Ronaldo Kuateh. Ada peluang bagi Ronaldo Kuateh dimainkan ketika Timnas Indonesia melawan Timnas Myanmar. Pasalnya, Ronaldo Kuateh berhasil mencuri perhatian Shin Tae-yong usai mencetak 4 gol di 2 laga uji coba Timnas Indonesia U18. Bagaimana menurut kalian? Ada jendela berjumlah 5. Walau tak berjumpa, semoga info ini bisa diterima. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Anda diberi rezeki yang melimpah, kesehatan yang berkah. Terima kasih.